Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jelembong Vlog. Nah, di video kali ini saya akan mencoba ini ya. Nah ini sudah beli dari Allshop ya, dari Shopee. Ini sama sekalian busnya. Nah ini saya mau mencoba ini kampas ganda Daytona. Oke, karena ya banyak ulasan-ulasan yang cukup ini ya, cukup menggiurkan gitu ya. Kita lihat dulu ya perbedaannya ya. Kampas ganda Daytona ini sama yang bawaan kayak gimana? Satu per satu. Ini masih terpasang di sini. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaannya. Ini lebih panjang dari Daytonanya. Kelihatan nggak? Oke, ini lebih panjang, ini segini, segini. Dan kemungkinan bahannya juga lebih bagus ya. Tapi kalau lebih bagus bahannya yang kampasnya ini, kemungkinan yang kalah mangkoknya. Ya semoga saja awet keduanya gitu. Tapi nek misal kena yo, ya emang ada ini sih ya, plus minus ya kalau kita pakai part racing ya. Oke, jadi mungkin ini skip dulu. Oh ya, bentar, sama mau ganti ini guys, mau ganti Percivity Xion RC, Xion Karbu. Kemarin pakai Xion RC, bentar tak ambil dulu. Ini dia. Ini beli di toko bangunan, enggak, di bengkel. Harganya murah, cuma 23.500. Ya gini. Oke, skip. Oke, guys. Jadi ini sudah dilepas ini ya standarnya. Ini kita langsung sama kalau dibandingkannya pas sudah terlepas gini. Seperti ini kurang lebih 1 cm gitu ya. Untuk barnya sendiri ini kan ini pakai Xion Karbu, jadi untuk ganjalnya ini nanti saya lepas. Nah itu udah mencetak. Nah ini baru di, nah di ganjelnya ini kabel speedometer dalemannya itu loh, kita pasang yang ring shaker juga bisa. Ring shaker iya bisa itu. Oke guys, oke. Oh ya, itu udah dipasang ya businya ya. Nah, kalau kendala kan mau pasangnya? Ada kendala karena keramiknya yang racing itu lebih besar. Jadi nggak bisa mentok. Ini tak liatin, tak lihat di atas. Nah, ini loh. Ini masih kurang fokus guys. Nah, ini kurang dikit. Ini karena tadi dipaksa-paksa juga, jadinya masih kurang seberapa bang, setengah sentian ya? Setengah sentian lah. Ini modotnya keluar, tapi tadi udah dikasih pelicin dulu kan, terus dinet ke jeru sana. Nah, oke, kita langsung lanjut pemasangan kampas ganda. Nah ini dia, ini kampas gandanya sudah diproses dipasang biasa pakai per standar, per kampas ganda standar. Kita ketemu permu kurang jauh ya. Ih masuk bang. Oke guys, skip dulu aja ya. Oke, guys, ini sudah dipasang. Nah kita harus mendelok lebih dekat. Oh baru dipasang ini ya. Ya pasang sirkuitnya aja. Yoi, biar enggak cepling. Sebenarnya enggak dipasang enggak apa-apa sih, biar cepling kan, biar gokil ya, ben nambah gawian. Biasanya ngelu. Yoi, cara mau itu? Hah? Cara apa? Oh ini sudah. Oh iya,
delok jarake Bangkok jarake. Apa perbandingan waduh kandel. Nah. Kita lihat perbandingan tingginya. Nah, ini yang entry ya. Entry ini yang Xion Carbu. Kita dinet. Wah, kenyal. Wah, empuk. Ini lembut. Tapi ini enak sekali. Kenyalek. Nah. Ya guys, jadi yo ini pilihan. Ini coba riset-riset ya. Buat kalian yo gimana yo? Kalian juga harus riset-riset karena hasilnya itu enggak akan sama. Yo, walaupun motornya sama. Ya. Itu sudah selesai belum? Sebarin. Ah, sudah selesai. Indonesiaan ya. Indonesiaan ya. Soalnya nek punya M3 kan biru. Nah, ini mau game more iki. Iya, yo. Sing mbetke sapa? Enak ya? Mak giul-giul ini ya? Giul-giul guys. Nah, ini diitek. Diitek-itek. Nah, terus dilepokkan. Oke, langsung di puter. Tapi kalau masang ini ya? Iya. Kalau kalian melengse, mendingan diulangi aja. Ini kalian melengse aman. Masangnya melengse. Oh, masangnya melengse. Oke. Kalau kalian paksa, angel melengse. Kalau paksa, ini melengse atau akan merusak beratnya ya, bro ya. Melengse. Bisa. Jam malam guys, ini guys. Tidak apa-apa. Komen, disimak. Video ini dipersembahkan oleh nah, ibu, nek wis untuk menyungulin iki wis cukup. Jadi cukup ya. Iki wis mencungkul iki ne lho. Nah, iki mencungkul iki ne lho. Oke. Sulali kan lho, Pak. Oli letak oli. Ini alat amet ini keren iki yo. Eh. Oli yang gen rodok legit gen oli ini hilang. Nah, mungkin seperti itu nanti enggak masang aja ya. Ya. Pi rasane mantap. Si roller gue cepling. Cepling. Rollernya enggak jatuh, Bang. Kita masang aja. Iya. Oh, ini masih bagus. Oke, masih bunder ser. Ki apa ki jenenge ne? Sweeter. Yo iki. Tak dadekkan siji di kono. Biar enggak gigal nek masange niki ndak ya sembarang. Oke ya. Nek ora ono trik e nek ya mah. Padha. Jadi begitu. Jadi minta ganjel guys, nek aku kurang digunting mah pesi. Gunting. Guys, kalian punya gunting enggak? Pinjem sebentar ya. Yo. Eh, skip piye? Podi skip sik wae. Oke, tak skip dulu. Lanjut lagi, ini sudah terpasang. Nah, ya itu tadi dibongkar semua ya karena habis ya servis berkala throttle body. Tadi habis dibongkar dibersihin dalemannya. Jadi biar maksimal. Yo i. Kalanya butuh konten dari servis. Ya. Wis go. Komen. Oh ya, untuk video tes tadi kampasnya, untuk akselerasinya sama itu pernya tadi ada di video berbeda ya. Video selanjutnya. Karena ya sekarang enggak pakai action cam juga. Lupa. Jadi nanti disusulkan. Atau di video berikutnya. Oke, okay. Ya, sekarang mau ini dulu sih, pasang-pasang dulu itu. Aku juga belum, ini masih di sini jok, tuh barang-barang di jok loh. Oke,
kayak apa ya i. Oke, skip dulu ket mau skip skip ya. Nah ini sudah terpasang akhirnya juga sekarang jajal, tapi untuk video test ride-nya besok. Ini aku jajal dulu gemelu. Lebih keras, lebih gerung. Walaupun tadi agak sedikit berbeda dengan perstandar ganjalnya. Duanya. Ya mungkin juga belum mapan, belum lama. Belum, apa? Bosan mulai. Lama. Lama, belum mapan, esok main belum apa? Semuanya ya. Belum penyesuaian. Oke, jadi untuk dasarnya kita coba di video berikutnya. Video berikutnya ya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Ser. Kawan-kawan.